tempat kita udah di sini ya. Oh, tidak boleh rusak, okay. Tidak boleh hilang. Oh, nanti berangkat bareng. Tapi 145 ke sini lagi ya, untuk berangkat sama sambil rekam ke bawah. Oke, iya. Sampai rusak ya. Iya. Ketemu lagi di Miles and Cares. We're so happy and excited. Yay! Kita mau ke BTS Pop-up Map of the Soul in Jakarta. Akhirnya tiba juga di kota juga ya. Dan ini kalau kita ngomong agak ngap-ngapan, sorry kita bisa lari. Iya, tadi agak kena macet ya, terus ya udah mau waktunya, tapi ternyata cuma baru satu orang juga tuh yang nunggu ya. Jadi itu kita dapat daftarnya jam 2 slot ya, kita, terus 1 jam sebelum katanya harus udah sampai. Tadi kita ya pas 5 menit sebelum lah akhirnya tibanya. Tapi ternyata masih bisa kalau sampai kalian terjebak 15 macet. 15 menit sebelum udah maksimal banget karena katanya harus turun bareng-bareng ke venue-nya nanti. Jadi di sini kayak di tempat dikasih tempat tunggu, kalian harus tunggu di dalam. Dan ini dan juga setelah kalian regis, lihat dong. Gila guys, keren banget. Bakal di ini ya abis nih, di laminate. Nah ini kita ajarin dulu, jadi caranya kan kalian harus daftar online tuh. Ada linknya nanti di Senayan City ya, di Instagramnya. Yeah, nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Jadi itu kayak war ticket juga guys. Dan kita bersyukur banget kita dapat di batch pertama ini sih. Yes, abis itu kalian harus ke pas hari H-nya, kalian harus re-registrasi, jadi registrasi ulang ke lantai 3 ya. Yeah. Ini di lantai 3. Lantai 3 deket apa ya? Deket ada Watch Studio, ini yang gede apa ada Nike juga. Nah, and then nanti kamu ruang tunggu di sini, kasih KTP dan kasih lihat email bukti kamu udah redeem tiketnya itu. Itu karena megang ini kan. Habis itu kamu tunggu. Nanti 15 menit sebelum jamnya kamu, itu kita akan dianterin sama orang yang di sini untuk ke tempatnya. Itu di lantai 1. Jadi katanya berangkat bareng di lantai 3. Oke. Okay. Stay tuned guys. We're going to have a lot of fun. Jadi ngapain kita? aku lagi mau lihat-lihat dulu dong spoiler sama siapa tau di kelihatan gitu produk-produk apanya ada, karena udah siap-siap dulu ya. Ancur ya, karena waktunya oh ya itu 30 menit buat kita nanti kayak shoppingnya gitu, terus sama level foto tentunya, terus oh iya benar buat payment. Nama apakah keburu? Gimana kan guys? Jalan ke lantai 1. Wah, nyampe guys. We are pintunya dibuka. Mau maaf, kenapa kita tegang kamu banget ya? Perlengkapan. Come on, let's go. Belanja mau vlog gimana caranya sama foto? Tidak! Tuh ada BTS guys. Di situ ada layarnya. Puas deh. Belanja. Oh, on. Guys, aku pusing. Ini yang nih aku kasih lihat di poster. Tokonya tuh gede loh. Dan fotonya juga banyak. Kita Yuk belanja. Oh, iya. Belanja nih. Oke, jadi aku juga bakal kasih lihat kalian dengan cepat aja ya guys. Aku juga nggak ada waktu. AirPod case 295. Ada aneka badges.
195 Kirinya Varsity, 295 ada apa nih? Tato. Oh, stiker. 145. Kemudian stiker on. Mau berapa deh? 195. Ganti magnet. Magnet on 195. Wah. Loh, aku panik gimana belanja foto tapi mau belanja. Aduh. Ini apa sih 3D poster? Iya, itu lucu kan? 3D poster 255. Oke, tapi enggak ada gambarnya ini kayak how it's supposed to look like. Oh, kayak ini deh. Ini. Oh, ini. Sebenarnya bukan poster sih, kayak bahan apa sih kayak plastik ya. Iya, tapi kayak 3D gitu. Okay. Aku lebih naksir ini nih, Boy with Love. Ini apaan? Kayak blanket gitu kan. Oh no. Ah, cepet, ah cepet. Come on, lanjutin dulu. Di sini ada warmer, hand warmer 345. Magnet 245. Ini apa nih? Oh, towel. Ini towel. 225. Wah, ini barang sama. Cus. Cus, 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 cus. Ini apa nih? Band sticker. Oh, ini apa sih namanya? Band 8. Band 8. Terus Earring Black Swan 295. Ini aneka-aneka Black Swan lah ya. Ini keren banget ya, apaan sih? Feather pen. Oke, okay, I lost track. Where's my sister? Where's my sister? Acrylic earring. Acrylic earring. Berapa? 245. Itu kayak buat dipajang berdiri gitu kan? Nah, ini nih, ini nih. Oh, ini kasetnya nih. Oh, ini towel. Towel. Kayak udah nge-lag gitu. Ini ada, iya gue juga. Ini lucu kan? Topi canvas bag berapa tuh? 425. Topi berapa? 995. 985. Baru ini dipakai sok jin. Oh. Jadi tuh dari tadi kakak-kakak juga kayak yang ini dipakai Suga, kayak ini dipakai sok jin. Kan pakai main belanja jadinya. Sekarang waktunya berfoto. Jadi sebenarnya bisa kayak jadi pouch gitu juga sih ya. Ini jadi bisa taruh barang gitu juga, ada bisa dibuka gitu ya. Jadi kayak tas lempang kecil gitu kayaknya. Oke. Okay. Bisa aku taruh aja apa? Hot pack juga kan. Show. Oke, thank you. Ya udah, yuk belanja. Hari ini aja deh. Udah, bayar dulu. Gila ini apa ya, udah kayak tinggal kita doang. Gila masih ada. Masih ada 5 menit, 3 menit. Thank you, Kak. Ini kesimpulannya. Berharap sih bisa datang lagi kayak. Tapi kata Kak menyerap ya. Jadi kata Kak boleh kok daftar lagi aja kalau mau datang lagi. Iya. Jadi kayak
Ya deh, ntar coba kalau kita ada waktu kita mau kesini lagi sih, nggak puas. Tuh. Jadi kayak ber-ber kayak lari foto, belanja, mau lihat barang, belanja segala, pusing. Bener banget. Oke, jadi it was so fun guys. Jadi nanti kita cari tempat duduk deh, kita unboxing kali ya, kita kasih buat kalian ya. Betul betul. Langsung langsung ya. Ya. We're here. We're back for the bukan unboxing. Tada! Jadi kayak gini guys, dan aku baru lihat ternyata ada sedikit damage tasnya. Pede. Sebagai manusia perfeksionis inilah yang terjadi, matanya langsung kayak. Aku juga baru banget nyadarnya di sini. Jadi kita kan ini mau unboxing, ajak kalian unboxing. Nah kita sedikit cerita-cerita lah apa yang ada di pop-up store tadi lah ya. Walah, ini kita juga beli tadi, ini paperback yang gak ada pegangan. Ini berapa ya tadi ya? 5.000. Oh iya, yang ini 5.000 guys, yang ini 10.000. Ini small. Tapi juga gak ada itunya. Nah kalau menurut aku worth it gak? Worth it lah. Karena kapan lagi? Ada tulisannya ya. Ada lawang BTS ya. Kapan lagi kan? Maksudnya ada lagi di Jakarta gitu. Maksudnya ini sih lebih karena ya, ini Bachelor Design Showcase in Jakarta juga. Jadi kayak beli lah ya, biar kita bisa buat pajangan. Oke, jadi kita akhirnya belanja satu. Ya. Ya. Wah, ada dekat ya. Jadi kita juga ini udah ada titik terakhir kurang meresap juga apa yang mau. Kita udah jadi sampai kloter barunya udah mau masuk, kita baru mau keluar guys. Jadi ini nih produk pertama yang aku beli. Gemes banget. Lucu banget kan. Ini tulisannya sih hand warmer pouch. Jadi kata-katanya bisa kayak taro apa tuh? Heat pack gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi musim dingin gitu, kalian bisa bawa ini buat traveling. Gemes banget kan. Dan aku pilih ini karena ya di Indonesia sih nggak kepake ya hand warmer ini. Ada juga hand cooler mungkin ya kalau mau dipakai. Buat traveling nanti di bawahnya. Iya. Tapi karena ini bisa dipakai sebagai kayak mini pouch. Ya kan? Ya kayak tas mini sling bag gitu. Jadi lucu banget sih. Ini tadi harganya 345. Oh, kayak bener ya, bahannya kayak alus-alus gitu ya? Alus banget guys ini yang putihnya. Wow. Terus ini aku baru sadar, itu cuma konsepnya kayak bajunya kayak, ya, baju. Bukan, entah gak sih, ini kayak ranjang. Ini kayak selimut. Oh. Tuh. I see. Iya kan? Kita juga baru sadar lagi guys, kita gak ada waktu untuk mencerna apa yang terjadi di sana. Jadi kayak ya ini kayak ranjang gitu ceritanya, terus ini selimut ceritanya, terus aduh JK-nya tuh khas yang tiny-tiny tuh yang lucu banget yang pakai topi ini, lucu banget. Terus ini juga tuh kalian lihat deh ininya aja nih. Tuh, ininya aja ada emboss tiny-tiny yang keren banget sih. Terus belakangnya oh, BHE, Big Hit Entertainment. Terus ini ada tag-nya nih. Cantik. Bagus banget sih. Ya kayak gitu. Nah. Lucu. Jadi ya kalian ya kan, kalau di Indonesia itu. Kalian nggak bisa pakai. Terus masukin tangan buat ya, ini gitu. Ah, bisa buat ya, kalian pakai aja sih kayak gini tuh. Terus coba masukin tangan. Back. Pas banget ya. Oh. Ya kalau nggak langsung diremas dari luar gini-gini sih gitu. Lucu banget guys. I'm so glad I bought this. Of course. Oke, next item yang kamu beli. Aku belinya ini. Acrylic earring. Jadi ini kayak multifungsi gitu. Jadi kalau kalian yang koleksi kayak buat apa sih yang acrylic stand gitu, nah ini nih dia nih. Jadi ada buat standnya gini, kalian nanti taruh gitu. Terus ini nanti jimilnya dikluk gitu di sini nih. Terus dibuka aja lah, dibuka. Iya, kita unboxing dulu. Nih ya, kayak gini bungkusannya guys. Ada Big Hit Entertainment. Ini juga baru sadar nih bisa digantung. Jadi kayak cuma acrylic stand gitu kan. Ternyata kayak multifungsi gitu loh. Tuh. Jadi ini ada plastiknya ya, hati-hati bisa kalau plastiknya copot gubrak semua nih. Tuh, kayak gini guys. Ih. Ya. Jadi coba. Itu yang mana ya? Yang buat keyringnya ya? Oh iya, ada di dalam katanya. Coba dong. Oh, enggak ada ya? Di dalam mana ya? Enggak mau tanya. Hatiku, jadi, jantungku. Jadi saking tipisnya tuh kita juga enggak berasa ada sesuatu di dalam ini, guys. Jadi kalian harus buka ini. And you'll find this. Ada buat keychain-nya. Ini tinggal digantung deh. Ini juga karena masih baru, bukannya bulek ya guys, ini masih ada masih ada plastik sealnya. Waduh, tuh, nih tuh, pelan-pelan ya. Yang pertama ininya dong.
base-nya. Tuh, ini tuh masih ada plastik ya, jadi bukan buruk, guys. Emang kalau kalian nanti kalau udah mau lihat ini kayak buruk. Emang ini belum mau dibuka? Buka. Itu yang terjadi dengan setiap kali kita berbelanja barang buka BTS lah, buka. Ya. Buka. Buka atau nanti? Buka. Oke. Okay. Jadi tapi mau dibuka yang mana dulu ya? Jadi tuh sebenarnya ini kan. Ini tuh kalian bisa nih tuh kayak lucu banget. Jiminnya di depan kayak gini. Cabi-cabi. Ya, terus ini ada tulisannya another trophy. Kalian bisa taruh di belakang ya. Mateng deh. Belum terlalu kencang soalnya aku tadi. Soalnya ini belum aku buka, guys. Buka dulu deh. Jadi ini kalau kalian perhatiin tuh cuma yang ini tatakannya enggak dijadi gantungan ya. Jadi yang ada lubang gantungnya itu cuma yang ini yang tulisannya ini mic drop. Ini ada lubangnya. Sama yang another trophy ini. Oke, sama ini Jimin ya kan? Sama si Jimin. Tuh yang bisa kalian gantung di menjadi gantungan. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita dapat 3 macam keychain ya sebenarnya ya. Oh. Ya gak sih? Benar. Ada. Ya, begitulah guys. Jadi intinya sebenarnya sore nggak terlalu banyak barangnya, tapi ya tapi maksudnya settingnya bagus banget, tempat fotonya juga bagus banget. Jadi yang pasti boneka nggak ada. Jadi tadi ada temen juga nanya ada jual boneka nggak ada. Dan produk-produk yang dijual itu yang seri Maps of the Soul ini yang mic drop on Black Swan. Iya, the Black Swan bener. Udah ya, kayak itu doang ya. Mic drop on Black Swan. Idol, ada yang idol yang udah lama, DNA. Tapi cuman iya, tapi itu juga cuma beberapa sama Boy With Love. Apa ya? Oh iya, Boy With Love. Enggak terlalu banyak sih. Jadi ya kalian bisa lihat-lihat lah. Yang lumayan banyak stok baju-bajunya sih. Iya, keren. Ya, untuk perintilan yang kayak Tiny Tan gitu enggak terlalu banyak, guys. Ada lumayan ada notebook. Segala macam yang tadi kalian udah lihat sih sebenarnya. Oke lah guys, segitu keseruan kita hari ini di Pop-Up Store. Mungkin kita akan balik lagi mungkin. Cuman buat keliling-keliling. Oke, sekian video kita hari ini. Jika kalian suka jangan lupa buat like videonya. Dan juga subscribe di channel kami, apalagi buat kalian yang ARMY. Ya, untuk konten BTS lainnya. Dan yes, juga jangan lupa tinggalkan komen kalian. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian, khusus especially ARMY. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.